Permisi mas, sebentar. Itu persentasenya naik apa turun ya? Selamat datang di era baru pengelolaan kinerja di Bank Biru. Dengan bangga, kami memperkenalkan dashboard kinerja terpadu yang inovatif, dirancang untuk memberikan wawasan mendalam dan akurat tentang performa kami dari berbagai perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kami memastikan kesehatan finansial dan efisiensi operasional dengan memperhatikan perspektif keuangan. Indikator utama kami meliputi pertumbuhan laba bersih, persentase dana pihak ketiga secara tahunan, debt to equity ratio, persentase pengurangan biaya operasional. Kedua, kami memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Fokus kami pada kepuasan dan loyalitas tercermin dalam indikator, tingkat kepuasan pelanggan, komplain pelanggan, retensi pelanggan, serta kenyamanan pelanggan. Kami pun memastikan kualitas dan konsistensi layanan untuk menjaga efisiensi operasional melalui indikator dana realisasi komitmen bank dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan, persentase pertumbuhan pengguna aktif aplikasi, tingkat penurunan waktu maintenance, serta tingkat keamanan sistem layanan. Kami juga mendorong inovasi dan keterlibatan karyawan untuk pembelajaran dan pertumbuhan dengan komitmen kami memperhatikan tingkat kompetensi karyawan, realisasi kegiatan pembinaan pegawai, kepuasan karyawan, serta inovasi program kerja. Terakhir, kita bisa melihat kinerja operasional seluruh Bank Biru. Dengan dashboard kinerja terpadu ini, Bank Biru berkomitmen pada transparansi, efisiensi, dan layanan superior. Membangun masa depan bersama Bank Biru. Oh, aku jadi paham. Selanjutnya, jangan lupa gunakan dashboard kinerja.